pass better today, score a goal, and work on your first touch as well, yeah? Sancho, why are you not playing? Sancho! Manchester United meraih kemenangan penting pada pekan ke-11 Liga Inggris saat ditantang Leicester City. Setan Merah meraup 3 poin secara meyakinkan mengingat laga ini sekaligus menjadi partai perpisahan untuk pelatih interim mereka, Ruud van Nistelrooy. United membuka keran golnya melalui sepakan melengkung Bruno Fernandes setelah meneruskan umpan Amad Diallo saat laga baru berjalan 17 menit. Tak berhenti sampai di situ, Setan Merah kemudian mendapati gol keduanya melalui gol bunuh diri dari Victor Christiansen di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, kemenangan United disempurnakan oleh Alejandro Garnacho yang mencetak gol indah dari luar kotak penalti pada menit ke-82. Menariknya lagi, terdapat momen di mana Bruno Fernandes menjuruh Garnacho melakukan selebrasi. Mengingat ia selalu berselebrasi ala idolanya Cristiano Ronaldo, namun kali ini Garna enggan melakukannya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada wonderkid Argentina ini? Mari kita spill satu per satu. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Selepas laga Manchester United kontra Leicester usai, Bruno Fernandes berbicara mengenai momen di mana ia menghampiri Garnacho setelah sang wonderkid mencetak gol cantik. Bruno meminta rekannya itu untuk berselebrasi karena ini adalah momen spesial sekaligus pembuktian baginya. Menurut Bruno, Garnacho sedikit kecewa karena merasa kehilangan dukungan dari sejumlah pihak menyusul performa inkonsistennya dalam beberapa laga terakhir. Bahkan beredar video yang menunjukkan Garna sedang dikritik langsung oleh fans United untuk belajar passing dan shooting dengan baik. Tak hanya itu, dirinya juga sempat dimarahi Casemiro karena terlalu lama memainkan bola saat United bertemu Chelsea pekan lalu. Namun setelah mendapat berbagai kritikan hingga hujatan dari berbagai penjuru, Garna sukses membungkam opini buruk di luar lapangan dengan lesatan golnya ke gawang Leicester. Garnacho mencetak gol ciamik tetapi tidak berselebrasi seperti biasanya. Ini karena dia pikir dia telah kehilangan kepercayaan dari penggemar. Saya bilang padanya, orang-orang akan selalu mengeran tapi banyak orang menyukaimu dan menikmati apa yang kamu lakukan. Jadi, selebrasilah sekarang, ucap Bruno setelah membekuk Leicester. Kapten Setan Merah itu juga menambahkan bahwa Garna telah melakukan sesuatu yang istimewa karena dia pemain spesial. Sampai sejauh ini, kompatriot Lionel Messi di Argentina itu telah mengemas 7 gol plus 4 assist dari 18 laga di semua ajang bagi United. Di tengah performa sang wonderkid yang inkonsisten, Garna sukses menunjukkan pada semua orang bahwa ia mampu bangkit dan membuktikan diri sebagai ancaman nyata bagi lawan. Tak hanya mengenai gol, namun dirinya juga berperan besar dalam membangun serangan melalui dribble dan kreativitasnya. Di satu sisi, kendati ia membantu Setan Merah meraup 3 poin atas Leicester di Old Trafford. Namun kemenangan ini belum bisa mengangkat posisi klub yang masih berada di peringkat 13. Selain di level klub, Garnacho juga sempat merasa ada tekanan besar saat bermain untuk timnas Argentina. Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa meskipun awalnya sulit beradaptasi, namun dukungan dari rekan-rekannya seperti Lisandro Martinez hingga Lionel Messi membuat pemain 20 tahun ini lebih nyaman dan percaya diri. Garna sendiri juga menyadari ekspektasi besar yang datang saat mengenakan seragam Albiceleste, terutama setelah menjuarai Copa America dan Piala Dunia, sehingga tak bisa dihindari. Tekanan untuk tampil baik di level internasional sangat besar, tetapi Garnacho selalu berusaha memberikan yang terbaik ketika diturunkan. Beberapa kali pertama sedikit lebih sulit bagi saya. Selalu sulit beradaptasi saat Anda baru. Namun kenyataannya adalah bahwa semua orang di sana memperlakukan saya dengan sangat baik sejak awal. Sekarang saya merasa nyaman, ucap Garnacho setelah dipanggil tim nasional lagi pada bulan November ini. Menariknya lagi, selepas mencetak gol ke gawang Leicester, Garnacho ternyata telah membuat rekor baru di Theater of Dreams. Pemuda Argentina ini telah mengemas 22 gol dan 14 assist dari 104 laga selama 3 musim membela Panji Setan Merah.
Torehan tersebut lebih luar biasa lagi karena ia melakukannya hanya dalam waktu 3.620 menit lebih sedikit dari Cristiano Ronaldo dalam periode yang sama. Kecepatan dan kreativitas Garner dalam menyerang telah menjadikannya pemain yang menentukan bagi United. Dengan tingkat keterlibatan gol setiap 166 menit, melampaui Ronaldo muda yang mencetak gol atau membantu gol setiap 220 menit. Musim ini Garnacho tampaknya berada di jalur yang tepat untuk melampaui rekor Ronaldo di tahun ketiganya bersama Lord Devil. Kendati demikian, beberapa surat kabar di Inggris menunjukkan bahwa wonderkid Argentina itu mulai menjadi incaran beberapa klub besar Eropa, termasuk Barcelona dan Juventus. Hal ini disinyalir karena hubungannya dengan fans United yang sedang tidak baik-baik saja. Namun secara pribadi, Garner belum mengungkapkan niatan untuk pindah dari Old Trafford, meskipun ketidakpastian posisinya di bawah Ruben Amorim nantinya juga menjadi salah satu faktornya. Tetapi ada satu hal yang pasti. Dengan melihat statistik Garnacho yang mulai meningkat serta mendapat pengakuan dari para senior mengenai performanya, ia kini berada di jalur yang tepat untuk mengukir karir gemilangnya di Theater of Dreams. Kecepatan dan ketajamannya dalam menyerang memberikan harapan besar bagi Manchester United dan mungkin juga bagi timnas Argentina di masa mendatang. Apalagi ia juga kembali dipanggil Lionel Scaloni untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November ini. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.